Asmal. Sekali lagi, datang makhluk tak diundang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu Anda siapa? Kami. Ya. Eyang tadi. Eyang bertempat tinggal di mana, Yang? Itulah. Apa yang Eyang lakukan di sana, Yang? Apa? Ada yang ayah tadi sepanjang. Naon Anda tadi, Yang? Iya, Eyang tahu nggak, Yang, cerita tentang Curug Cadas yang gantung ini, Yang? Nyo, sikap kumar. Dulu memang tempat ini itu tempat apa sih? Tiba lagi susukan, ya. Sok, jangkung. Itu sejak kapan, ya? Ini belana bis. Bismanya. Terus di jen jambatan. Ya. Diliwatan. Tadi yunakan sasaknaan juga. Kabawangku. Anuh, diluku. Terus nyon. Manusa. Disebutkan. Pang benung. Cai. Berarti kalau ada cerita tentang tanah longsor itu ulah dari makhluk gaib itu bukan seperti itu, ya, Yang? Berarti memang itu bencana alam. Mana aja? Ya. Sebab setan mah jin kafir makhluk anu lemas bisa cicing dina naon bae, bisa ngawujudkeun naon bae. Kemudian, Yang, sering banyak ada cerita kalau di sini ada gangguan dan bahkan menyebabkan orang sampai meninggal. Bisa wae syariat mah makhluk bisa jenengan itu langsung nyekel atau nyekam, tapi bisa wae jadi wujud anu saja. Cai bilang kafir dilurkeun. Kalau Aki kenal nggak sosok Bang Mangwira? Itu siapa sih sebenarnya dia? Nah, nanti. Anu cicing di dia. Anjaya anak kacina. Lalu benar yang Wira tadi bilang bahwa dia yang mengeluarkan suara auman dan membuat tanah bergetar itu benar? Kalau makan hukum maha hukum yang ngajemuk. Nah, yang makhluk hukum maha hukum yang ngajemuk. Dek dina jalan anu sana. Dek dina jalan anu benar oke ku auman. Dihubung. Han akibat nama. Mana kan anak ini? Kalau yang jadi sendiri begini apa? Nah, itu apa, Ki? Memilih bentuk sebagai berwujud kucing gitu. Contohnya apa? Apa simbol? Sifat kucing ayam bagus. Sifat kucing ayam bagus. Nah, contohnya berlanjut. Memangnya di sini tuh selain Bang Wira ada wujud apa lagi sih, Ki? Ada makhluk apa lagi di sini? Ayam. Seperti apa aja? Roba. Anade. Waspada. Iya, insyaallah. Sampai selamat beres dan jangan balik. Dan tanggung jawab. Iya. Kami. Terima kasih. Terima kasih yang menyuruh. Bisa keluar sendiri, Ki. Tak lama, makhluk ini pamit pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang pagi. Insyaallah. Namun, masih ada makhluk menghuni raga ini. Jadi saat tadi Kang Ar mencoba untuk menetralisir satu mediator, ternyata mediator yang tadi kembali masuk. Terima kasih.
tersadar. Kaar, setelah kita menjalani proses mediumisasi malam ini, hikmah apa yang bisa kita ambil? Alhamdulillah, hikmah daripada proses mediumisasi yang paling penting, kita meminta perlindungan daripada yang kuasa dari bisikan dan kedatangan daripada iblis atau dari kedatangan dari bangsa-bangsa ini. Kata jatwa kurobi awud dikamin amanya disyayatin awud dikarobi ayah. Jadi kita meminta perlindungan daripada bisikan setan dan baik yang akan mengambil kita. Seperti jatah, semoga kita tadi bermanfaat buat kita semua. Insya Allah, amin.